السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nama saya Adam Al-Hafi bin Muhammad Faiz Adharul Izi daripada kelas 3 Berlian. Saya akan membaca muka surat 41 dan 42. Unit 7, keyakinan di air. Pada waktu cuti sekolah yang lalu, keluarga Susan bercuti di taman tema air. Nyatakan langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti air. Pertama, sentiasa gunakan pelampung. Kedua, berenanglah dekat dengan orang dewasa. Ketiga, berenang secara berpasangan atau berkumpulan. Keempat, gunakan tenaga. Kelima, ketahui kemampuan diri sendiri. Enam, pelajari kemahiran pertolongan cemas. Selam dan kawal, muka surat 42. Mari belajar cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air. 1. Berdiri di dalam kolam, tarik nafas. 2. Rendahkan badan sehingga kepala berada di dalam air. Tahan nafas beberapa saat. Hembus nafas perlahan-lahan. Berdiri semula dan tarik nafas. 1, 2, 3 dan hembus nafas perlahan-lahan. Lakukan mengikut kemampuan diri. Patuhi peraturan keselamatan. Mengapakah rakan kamu boleh mengawal pernafasan lebih lama di bawah permukaan air? Hembus nafas perlahan-lahan. Kita mesti memakai pakaian yang sesuai ketika melakukan aktiviti air.